channel Wirausaha Mandiri. Sore hari ini kebetulan tadi dari kantor perjalanan menuju sebuah kehidupan, cari cuan untuk keluarga. Mampir di kami ini, Bro. Nah, enggak sengaja silaturahmi ketemu sama si doi ini. Kita kenalkan. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Nah, halo. Nama, Bro. Nama gue Alfa. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, apa yang lo kerjain, Bro? Ya, gue adalah kalau bisa dibilang trainer ya. Trainer yang lebih ke arahnya ke martial arts. Wih, mantap, Bro. Jadi kita gimana kita how to get fit melalui seni martial arts, yaitu ada kickboxing, ada Muay Thai, ada MMA dan ada pencak silat juga. Mantap. Lo kerja sendiri atau sama tim nih? Ada tim gue. Ada tim juga ya. Yes. Wih, keren. Nah, lokasi di mana? Kotanya base camp di area Bintaro. Bintaro ya. Yes. Nah, ini menarik sekali nih. Nah, awal mula nih lo kerjain sebuah kayak pelatihan yang ke arah olahraga lah pasti ya, sport ya. Nah, ini mulai kapan sih lo ciptain ini? Oke, jadi gue setelah gue menikah gitu, gue tadinya gue kan kerja kantoran ya. Okay. Terus gue merasa badan gue tuh gak enak. Stres gitu. Duduk, iya, aduh, kepala pusing, pinggang sakit. Kalau berangkat kantor stres gitu ya? Atau wah, bukan main. Udah, mantap. Dan di kantor pun stres juga. Stres gitu juga ya? Nah, gue mencari bagaimana meredus stres ini dan sakit-sakit badan, pinggang, segala macam itu. Okay. Itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Terus akhirnya gue mengingat lagi bahwa gue punya background pencak silat. Semasa SD gue tuh ikut pencak silat Betawi tradisional ya. Dari SD ya, udah menyukai gitu sudah ya. Sudah menyukai hal itu. Dan gue juga mencoba-coba jenis seni berdiri yang lain gitu. Okay. Nah, kenapa enggak gue kembali lagi ke itu gitu, ke situ. Jadi, iya. Ternyata gue badan gue lebih sehat, punya potensial lah, atau passionmu di situ lah ya. Iya, betul. Menemukan sebenarnya potensial gue apa sih sebenarnya gitu. Iya. Itu setelah berapa tahun lo kerja sama orang tuh? Wah, udah lama. Hah? Ya, kayak semenjak kuliah lah lo lulus ya, kerja itu berapa tahun itu, tuh? Ya 7-8 tahun, kali gitu. Okay. Udah mulai empat deh di kepala ya. Dan ketika gue latihan itu ya, gue juga sempat juga latihan waktu itu pencak silat di Belanda ya. Pernah ke Belanda ya? Dan gue coba silat di Belanda kayak gitu. Nah, semenjak gue rutin latihan dengan pencak silat itu, gue tuh kadang-kadang suka ngetes gitu di gym. Yang ada tuh alat yang buat ngitung kadar lemak kita, terus metabolisme kita. Ada ya alatnya, toolsnya ya. Iya. Menarik juga. Dan gue dihitung metabolisme gue itu sama seperti metabolisme anak 21 tahun. Wis, mantap. Sedangkan gue kepala 4. Lebih muda ya. Iya, gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi badan gue lebih fresh dan mindset kita lebih clear gitu. Dan kayaknya dengan kegiatan ini, dari mulai passion, hobi, kayaknya lo udah merasa lebih senang ya daripada ke kantoran ya. Oh iya, of course, jauh. Aduh, mantap ini. Nah, gini, Bro. Memang setiap orang kan beda-beda ya, Bro ya. Ada memang hobinya di kantor, hobinya di outdoor gitu. Itu personally ya masing-masing ya. Iya. Nah, kalau aku sih sama sih sebenarnya, sukanya di luaran gitu. Di lapangan ya. Di lapangan daripada banyakan di kantor. Ketemu customer tuh lebih seneng. Nah, bagaimana sih ngatasin buat teman-teman semuanya nih di sini yang kerja, yang tiap pagi terus berangkat ke kantor, sore pulang, kan jenuh nih rutinitas. Ya, nah, sedangkan pengen olahraga, bingung olahraga apa nih, banyak sekali. Oh, nah, okay. Ini ada sedikit saran nggak? Jadi begini ya, kalau kita rutinitas di kantor itu kan biasanya kita ada deadline, sehingga pasti sehingga banyak tuh energi negatif yang menjadi toksik, kejar-kejar nih target gitu, nggak selesai-selesai ya, toksik ya, di dalam tubuh kita. Nah, itu Kita bisa setelah jam kantor nanti kita bisa latihan dengan ya, suatu program latihan yang saya programkan melalui pencak silat yang sifatnya fun dan membangkitkan kembali endorfin kita. Sehingga kita bisa fresh kembali keesokan harinya untuk kerja lagi di kantor gitu. Menarik. Ya itu bisa pulang kantor ataupun bisa weekend pagi gitu kan, kalau Sabtu pagi ya, Sabtu atau
betul. Siang, sore pun bisa ada jadwalnya. Jadi fresh ya. Kembali. Jadi materi saya tuh bukan materi kayak apa ya, silat yang terlalu tradisional. Yang tradisional, ya. Menarik bro. Kita yang modern dan kita yang lebih fun gitu. Uish. Yang tujuan kita adalah untuk fit, untuk kesehatan. Keren. Kalau kita pun bisa, istilahnya kita bisa martial artnya, bisa bela dirinya, ya itu adalah plus bonus. Uish, mantap. Plus bonusnya jadi jagoan gitu lah. Hey. Tapi yang penting sehatnya dulu gitu. Sehatnya dulu ya. Jadi itu bisa, karena kan kalau kerja itu kan never ending bro. Iya, betul. Gak pernah selesai, mas sampai kapanpun tuh kerja gak akan selesai. Deadline tuh gak akan pernah selesai. Selesai deadline satu ada ujung-ujungnya stres. Nah, bagaimana melepas stres bisa ikut program lo tuh ya. Betul gitu. Menarik nih, gue jadi pingin langsung ke lokasi bro. Air sikat. Iya. Nah, terkait dengan gerakan-gerakan tadi ya, bela diri, pencak silat, yang spesialisasi lo apa bro? Pencak silat ya? Iya. Kan ada macam-macam nih, taekwondo dan lain. Betul. Kenapa kau mendalamin ke situ? Oke, begini. Nah, coba deh. Pertama kali pencak silat adalah jati diri bangsa kita. Nah, ya, pencak silat adalah punya Indonesia. Uish, itu satu. Mantap. Ya, itu yang memang dari Indonesia ya asli. Betul, ya? Asli ya. Mungkin ada yang namanya silat. Silat yang namanya lain, tapi memang diciptakan, diadopsi oleh negara lain. Tapi tetap aja rootsnya adalah pencak silat. Yaitu pencak silat Indonesia ya. Nah, yang kedua dari nenek moyang ya itu ya. Betul. Yang kedua, pencak silat ini mengapa mau saya angkat? Karena sebetulnya di dalam pencak silat, di dalam filosofi pencak silat pun itu banyak sekali yang mesti kita gali ya. Okay. Kita expose ke publik bahwa ini tidak kalah dengan bela diri atau martial arts yang lainnya gitu. Okay. Jadi untuk kesehatan ini ada pernafasan, untuk seni bela diri ada jurus apapun itu juga. Ada yang semua ya? Ada semua. Nah, kebetulan saya ini ya mempelajari yang lainnya juga ya. Okay. Saya mohon maaf, saya Aikido juga brown belt gitu ya. Okay. Kemudian saya juga ambil Muay Thai dan kickboxing dan MMA. Tapi semakin saya mempelajari yang lain, semakin saya mencintai pencak silat. Lucu kan? Okay. Gitu. Jadi, saya mikir, loh ini juga ada kok di silat. Udah. Ini juga ada. Lengkap gitu ya? Iya, lengkap, komplit ya. Udah komplit. Nah, kenapa nggak ini kita gali? Gitu. Wong ini adalah notabene budaya kita. Iya, gitu. Jadi diri bangsa iya, juga. Iya, mestinya jadi lah. Tuan rumah. Mantep. Di rumah sendiri kan? Martial okay. Bela diri ini gitu. Mantep. Seperti itu. Menarik juga ya bro ya? Baru banget. Tahu ya makanya banyak siap. Yang belum tahu kan banyak yang belum tahu ya, asli gitu. Gue sendiri nggak tahu gua. Saya pada akhirnya memutuskan gini loh, buat apa ya saya jago-jago di martial arts yang lain kalau yang saya bawa adalah negara lain gitu. Benar. Kenapa nggak kita gali potensi pencak silat yang ada dan kita populerkan menarik. Di masa kini dan ke depan gitu loh. Anyway, lu udah berapa tahun sih berkecimpung di sport ini bro? Ya totally dah roughly sih memang baru 15 tahun. Wih di 15 tahun bro. Asik nih, jadi udah bisa ngeprokin maling. Oh enggak. Tujuannya enggak buat jadi jagoan. Oke, bukan jauh-jauhan ya. Supaya sehat kita, ya. Lebih menarik nih, menarik. Lebih fresh aja sih gitu. Nah, gerakan untuk pencak silat ini ada enggak sih spesifikasi umur, bro? Anak kecil, dewasa, terus orang tua yang di atas 60 tahun, gerakannya sama atau beda dong, bro? Oke, dalam program pelatihan nanti tentu saja kita akan kita bikin program yang sesuai dengan usia dan kemampuan si peserta nanti gitu. Okay. Untuk anak-anak mungkin fleksibilitasnya masih bagus ya, masih bisa apa ya lebih fleksibel ototnya, tendonnya dan sendi-sendinya. Tapi untuk dewasa jangan takut, kita akan mulai secara personal. Jadi ini kayak PT, kita lihat dulu secara personal ini orang kayak gimana gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa dipaksakan untuk sesuatu jurus ya, kita nggak akan ke situ dulu. Okay. Tapi kita akan cek dulu, kita akan ambil yang simpelnya dulu gitu. Kan jadi tujuannya pelatihnya tahu lah ya karakter orang tersebut ya. Oke. Seperti itu. Nggak disamaratakan nggak juga. Tidak. Ya? Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Sehat. Sehat. Gitu. Oh, menarik juga. Kalau tujuannya jago-jagoan tuh lain lagi ya. Itu itu plus tadi bonus benar, ya. Benar. Yang penting sehat dulu gitu. Sehat dulu ya gerakannya. Fit. Nah, normally kalau ada yang interesting nih mau ikut nih program ini, itu berapa lama di program lu? Makanya balik lagi tadi ya. Kita akan kondisikan sesuai dengan nanti pelatihannya seperti apa untuk si A, untuk si B, untuk si C gitu. Oke. Siap-siap menarik juga nih. Jadi buat teman-teman yang ingin
membuang stres dari pekerjaan gitu. Ya gak bro? Sekalian latihan, keluar keringat, sehat. Wah luar biasa, menarik juga bro. Ya buanglah energi negatif itu melalui pencak silat, sehingga kita selesai latihan kita akan keren bro, segar kembali, sehat kembali. Oke, gitu. Dan langsing bro ya? Yo, of course man. Iya. Siap. Nah buat temen-temen nih kayak gue sendiri yang ya perutnya buncit bro, gue pingin langsing, bisa bro program ini? Oh bisa banget ya, karena ada, iya ada calorie burn nanti. Ada garantinya gak sih bro? Oh ada dong, ada pasti. Ya? Menarik nih. Asalkan dijalankan. Dijalankan sama, ya? Sama yang ngikutin pelatihnya gitu. Dong ya? Iya betul. Oh menarik nih, ikutan deh. Saya dulu ya. Biar langsing bro. Iya, saya dulu 80 kilo, ya sekarang rutin latihan ya gak lebih dari 65 lah. Ih gitu. Menarik sekali, berapa lama ya gue pingin nih? Kalau lu mah enggak, ini enggak lama sih. Enggak lama ya? Lu mah 3 bulan lah ya? Masih oke kok. 3 bulan insya Allah bisa. Oke, insya Allah. Jadi teman-teman yang pingin langsing dengan olahraga fun gitu ya, enggak dengan stres, dapat bonus langsing ikut program ini bro. Oke, nanti di sharing secara lengkap. Nah, siap. Ada pertanyaan lagi. Nah, terkait dengan gerakan olahraga pencak silat ini bro, kan aku kadang nonton film nih di TV. Itu gerakannya kan ada yang keren-keren nih bro, di tempatmu ada nggak bro? Iya, oke, jadi silat kan emang hype-nya lagi dinaikkan oleh Bang Iko Uwais, Bang Yayan Ruhian gitu ya. Nah, memang kita memang mengacu ke gerakan silat yang mungkin 11-12 nanti akan ada yang sama juga gitu. Kita emang ambil cool factor-nya, faktor yang cool-nya dari pencak silat tuh seperti apa gitu. Ya, seperti itu sih. Menarik. Jadi nggak kalah sama martial arts yang lain loh. Kalau misalkan, wah martial arts yang si A ada jurus ini loh keren banget. Nah kita juga akan ada istilahnya yang fancy-nya gitu. Mantap. Nah terkait dengan biasanya kalau program ini berapa lama bro? Sejam, dua jam, habis itu gimana sih sekali pertemuan gitu? Sekali latihan kita biasanya kita adalah 45 menit sampai 1 jam. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau lebih dari itu ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Gitu, tapi secara program secara ya program, itu satu umum, jam lah ya. Ya satu jam. Ya betul. Sip. Menarik. Nah terkait dengan program ini bro, ini menarik banget ya. Kau sudah lama berkecimpung di bidang inilah, itu passionmu lah bro ya. Nah orang kan butuh sehat nih di masa pandemi gini ya. Nah gimana saran lo bro? Oke, ya di masa pandemi ini kita sebaiknya kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga imun tubuh satu ya. Sebab penyakit ini di pandemi ini nggak ada obatnya. Ya vaksin ada pencegahan. Dan yang lebih bagus lagi adalah meningkatkan imunitas kita dengan apa ya? Dengan sport olahraga. Nah itu satu faktor. Faktor kedua adalah ya bagaimana kita pilih olahraga yang sifatnya nasionalis dong. Siap. Ya kan? Sama fun ya. Iya, sama fun of course. Ya. Silat. Dua hal ini yang gue gabungkan. Oh, kombinasi di, ya. Dikombinkan di materi pelatihan. Iya. Jadi penasaran gue gerakannya kayak apa. Ayo. Siap. Jangan lupa jangan lupa teman-teman semuanya join di program ini. Siap. Thank you, bro.